Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Samsung dikabarkan tengah bersiap untuk meluncurkan perangkat terbarunya, Samsung Galaxy S24 FE. Menurut rumor yang beredar, perangkat ini akan tersedia dalam dua varian chipset, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 dan juga Exynos 2400, tergantung dari pasar penjualannya. Lantas seperti apa bocoran spek dan berapa harga dari Galaxy S24 FE? Tonton video ini sampai habis ya. Smartphone besutan dari Korea Selatan ini, Samsung Galaxy S24 FE, disebut akan menggunakan layar panel dinamik AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz dan juga memiliki resolusi Full HD+. Tingkat kecerahannya diprediksi mencapai 1500 nits. Layar tersebut sudah dilindungi proteksi Gorilla Glass 5 dan akan menjadi seri FE pertama yang menggunakan bingkai aluminium. Di sektor fotografi, Galaxy S24 FE dirumorkan akan dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan bukaan f1.8. Sementara, 2 kamera lainnya masih belum diketahui. Kamera utama Samsung Galaxy S24 FE diperkirakan sudah mendukung stabilisasi OIS serta fitur nektografi khas ponsel flagship Samsung. Di sektor hardware, Galaxy S24 FE dan generasi sebelumnya merupakan deretan ponsel yang mengisi lini ponsel flagship dengan harga yang lebih terjangkau. Laporan dari Leaker menyebutkan kemungkinan Galaxy S24 FE akan hadir dengan chipset Exynos 2400 yang secara eksklusif untuk pasar global, meskipun hal tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut. Hal ini biasa terjadi untuk perangkat flagship dari Samsung, di mana beberapa negara akan mendapatkan perangkat Samsung dengan chipset Snapdragon, sedangkan yang lainnya akan mendapatkan chipset Exynos. Samsung Galaxy S24 FE disebut akan dilengkapi dengan RAM 12GB dan penyimpanan UFS 3.1 sebesar 128GB hingga 256GB menggunakan UFS 4.0. Perangkat ini juga dikabarkan akan memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan pengisian fast charging 25W yang diklaim bisa terisi 50% dalam waktu 30 menit. Untuk waktu perilisan, Samsung Galaxy S24 FE ini disebut akan meluncur pada pertengahan 2024 atau akhir tahun 2024 mendatang. Mengenai harga dan ketersediaan, Galaxy S24 FE dengan opsi RAM 12GB dan penyimpanan internal 128GB akan dijual di kisaran 9 jutaan rupiah. Jadi menurut kalian, apakah Galaxy S24 FE worth it untuk ditunggu? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.